Kenaikan harga sayuran terlihat di pasar Agrobis di Kelurahan Plausan, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Kenaikan harga beraneka ragam mulai dari Rp1.000 hingga Rp5.000. Kenaikan paling tinggi misalnya terjadi pada harga terong yang sebelumnya dijual Rp4.000, kini naik menjadi Rp9.000 per kilogramnya. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada wortel, buncis, dan mentimun yang rata-rata naik hingga Rp2.000 menjadi Rp8.000 per kilogramnya. Kenaikan harga terjadi sejak 2 pekan terakhir, pedagang menduga kenaikan harga dipicu karena stok di pasaran mulai menipis, akibat banyak petani yang gagal panen. Kalau ada cabai rawit itu nyampe Rp100.000, dari yang dulunya 50-60 nyampe Rp100.000. Terus? Sama cabai hijau, kalau cabai hijau itu masih standar, 20 ribuan. Kalau cabai merah ini kemarin naik 65, kalau ini udah turun. Udah turun ya. Udah turun. Terus 50 ribu. Tomat, Pak. Kalau tomat itu naiknya udah lama. Sampai 12.500 di sini. Kalau barangnya enggak ada. Stok barangnya yang enggak ada ya. Kalau di sini itu nyarinya udah sulit. Ya. Seperti apa aja Mbak yang sulit ini? Kalau di sini itu tomat, timun itu juga udah sulit. Cabai juga. Kobis, cabai. Terong aja. Terong aja sampai 9.000 di sini. Kenaikan harga aneka sayuran diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan karena masih minimnya stok barang di pasaran. M. Ramzi, JTV, Magetan.